Sentil KD Raul Asanti beri pesan menohok begini hingga sebut ini. Melalui postingan, Asanti menyampaikan pesan tentang pentingnya berpikir positif. Asanti juga menyebut tentang dampak terus berpikir buruk. Benarkah hal tersebut menyentil keluarga sebelah atau tepatnya KD ataupun Raul Lemos atau siapa? Asanti belum lama ini mengunggah foto terbarunya di Instagram. Dalam unggahan tersebut, istri Anang Hermansyah ini terlihat sederhana namun tetap cantik saat berdiri di depan sebuah bangunan. Menyertai postingannya, Asanti juga memberikan pesan bijak tentang kerugian diri sendiri akibat memiliki pikiran negatif. Penyanyi berusia 35 tahun tersebut menilai, pikiran buruk akan berbuat hidup tak tenang. Lantaran terus mencari pembenaran, orang yang selalu berpikir negatif ternyata akan merugikan dirinya sendiri dan menjadi penyakit hati. Biarkan orang lain berpikir buruk tentang kita, berasumsi berdasar yang ia lihat, meyakini hanya karena katanya, tulis Asanti di caption Instagramnya tersebut. Tapi kita jangan pernah melakukan hal yang sama. Hidup tidak akan tenang karena selalu mencari pembenaran, hidup akan selalu resah. Lebih lanjut, Asanti mengaku memberikan pesan tersebut karena pernah mengalaminya sendiri. Ibu sambung Aurel Hermansyah tersebut juga menjelaskan pentingnya selalu menjaga pikiran tetap positif. Saya pernah merasakan hal itu dan semua orang pasti merasakan hal yang sama. Tapi saat kita mulai dengan melepaskan hal yang negatif dan selalu berpikir yang baik-baik, sambung Asanti, yang positif terhadap apapun dan siapapun, pasti kalian akan merasakan hal yang luar biasa dalam hidup. Selamat beraktivitas ya semuanya. Unggahan Asanti tersebut pun menarik perhatian netter untuk memberikan berbagai macam komentar, dan hal tersebut tentunya dikait-kaitkan dengan seseorang yang selalu, dengan keluarga yang selalu melakukan pembenaran diri. Apakah benarkah hal tersebut ditujukan pada keluarga Raul KD atau siapa kira-kira? Terkait komentar netter, banyak yang merasa setuju. Ada pula yang menilai postingan Asanti tersebut ditujukan untuk menyindir. Siapa? Kata netter. Benar banget bunda, selalu berpikir positif bunda, komentar salah satu akun. Luar biasa bunda dan sangat inspiratif, tambah akun yang lainnya. Dibiarkan aja bunda, banyak yang iri kehidupan bunda, saut yang lainnya lagi. Setuju bunda, gak kayak orang-orang yang gak mau salah terus cari pembenaran terus. Akun ini sepertinya tahu siapa yang most guys. Melangkah ke depan bun, gak usah lihat orang yang merasa benar, tapi lebih baik lihat orang yang salah tapi mau memperbaiki kesalahannya. Seru yang lainnya lagi guys. Inilah sebagian komentar yang mimin rangkum untuk kalian simak, dan nantinya silakan kalian komentari. Dan kira-kira siapa yang dituju, benarkah Raul atau KD Lemos? Ya, KD Lemos ya, yang dimaksud dalam unggahan, dalam sentilan sentilan Asanti ini. Jadi jangan lupa kalian taruh komen di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Bye bye.